Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi dengan saya di Barokah Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi cara bahwasanya ada salah satu yang berkomentar di YouTube saya untuk mengubah video asli rasio 16 berbanding 9 menjadi 9 berbanding 16. Di sini katanya buat status WA ya. Nah, gimana caranya nih untuk mengubah video seperti ini? Yang pasti dengan capcut ya. Nah, gimana caranya? Nah, saya sudah siapkan videonya yang berasio ini 16 berbanding 9. Oke, sebelum dilanjut alangkah baiknya sobat subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Barokah Channel. Oke sobat, nah kita langsung saja lari ke aplikasi Capcut atau Capcutnya. Klik. Oke. Nah, sebelum itu sobat siapkan terlebih dahulu video yang akan diubah atau diedit rasionya. Jadi diminta tadi video asli 16 perbanding 9 diubah menjadi 9 perbanding 16. Nah, setelah itu setelah dibuka aplikasi Capcutnya, kita tambah proyek baru. Nah, kemudian cari video yang akan diubah. Nah, ini ya yang saya akan ubah nih. Nah, oke, sudah diklik salah satu videonya, ditambahkan. Baru kita klik tambah. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, lanjut. Kita cek dulu bahwasanya ini videonya sudah 16 ya. 16 berbanding 9. Kemudian kita ubah. Nah, perhatikan kita cari di sini menu format. Nah, ini format, klik. Selanjutnya tinggal kita cari yang kita inginkan. Kan tadi video aslinya 16 perbanding 9, kita ubah menjadi 9 perbanding 16. Nah, oke, nah videonya akan seperti ini. Supaya jadi full, yang item-itemnya ini terisi dengan video kita yang tadinya 16 perbanding 9. Di sini ada keterangan mbak di atas tadi, gunakan kedua jari untuk mengubah ukuran video Anda. Kedua jari berarti kan. Nah, kita mainkan. Nah, kita tinggal fullkan aja. Oke, nah misalkan seperti ini ya sobat. Ini sudah full sampai hitam-hitamnya ini tertutupi dengan video kita. Oke. Nah, ini sudah diubah menjadi rasio 9 berbanding 16. Kita coba jalankan. Nah, selanjutnya tinggal kita simpan video ini. Perhatikan di atas ini ada panah ya, ada garis. Kita klik. Nah, kalau resolusi tinggal pilih sobat sesuai keinginan, mau segini 720 pixel atau 1080 pixel. Nah, tingkat bingkai terserah ya. Tinggal kita ekspor. Nah, tinggal tunggu video sedang diekspor, tetap buka Capcut dan jangan kunci layar Anda. Oke, nah ini sudah selesai. Tinggal klik selesai, tinggal kita balik. Kita cek di galeri apakah sudah muncul. Oke, di video ya. Nah, ini sudah berubah ya sobat.
Oke, tinggal ya kalau udah seperti ini tinggal kita pasang di status WA atau IG, terserah. Oke, tinggal di share aja gitu, sobat ya. Nah, itulah caranya untuk mengubah video rasio aslinya 16:9 menjadi 9:16. Oke, sobat, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.